Angkasa Pura II nyindekeun Bandara Husein Sastra Negara Bandung aman tina membarna virus COVID-19. Pangnakitu pihakna ngalarapkeun prak-prakan protokol kasehatan anu rekep di sabudeureun bandara timimiti masang scanner keur ngukur hawa awak jeung masker, pamariksaan dokumen kasehatan, sensor lift, tepi ka ngalarapkeun protokol kasehatan di sakumna maskapai penerbangan. Nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB PT Angkasa Pura II nyindekeun Bandara Husein Sastra Negara Bandung aman tina sumebarna virus COVID-19. Eta keamanan teh dicindekeun ngaliwatan ketak ngalarapkeun protokol kasehatan di sabudeureun bandara kalawan rekep timimiti prak-prakan masang scanner hawa awak jeung masker di lawang asup bandara, pamariksaan dokumen kasehatan anu mangrupa hasil rapid test turta swab test, pemasangan sensor di sakumna fasilitas kawas lift, prak-prakan nyemprotkeun disinfektan ka sakumna barang bawaan panumpang, tepi ka ketak ngalarapkeun protokol kasehatan di sakumna maskapai penerbangan. Lianti ngalarapkeun protokol kasehatan anu rekep ka sakumna calon panumpang anu bakal miang, eta ketak ge dilakonan ka sakumna panumpang pesawat anu nepi di Bandara Husein Sastra Negara. Adalah bagian dari program Angkasa Pura II yang ada di 19 bandara secara nasional. Kita mengkampanyekan bahwa airport kami adalah airport safe airport, health airport maupun higienis airport. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa untuk tidak ragu lagi terbang menggunakan transportasi udara melalui bandara-bandara yang ada di Indonesia ini. Dan tentunya kami disupport oleh teman-teman dari maskapai, tidak hanya airportnya yang safe airport, airport maupun Inggris airport, tapi juga pesawatnya juga punya standar regulasi yang untuk memastikan bahwa baik pesawat, air crew maupun cabin dan sebagainya itu juga aman untuk penyebaran COVID-19 ini. Lianti ngalarapkeun protokol kesehatan anu rekep ka calon panumpang pesawat, pihak nage nyorang pamariksaan kesehatan anu rekep ka sakumna pagawe di sabudeureun bandara turta maskapai, kawas rapid test jeung swab test kalawan mayeng. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.